susah ngabisin duit. Gedes, ya nggak mau ngapain mama kan ini aneh, huh? Tau gitu kan karena sendiri, lo gedes. Mana Sandra, apa yang lain pada belum datang sih, lama banget. Astagfirullahaladzim. Tonton! Diam lo. Lo gue lihat. Bisa jadi ini bom. Gimana ini, Pausat? Pausat. Kayaknya itu bukan bom deh. Coba Sandra cek ya. Jangan. Jangan samperin. Nanti kalau dia meleduk, ntar muka lu cemong. Aduh. Muka lu bisa berantakan kayak begini nih. Aduh, Pak Ustadz. Memet belum siap mati, Pak Ustadz. Ntar kalau Memet mati, yang ngawinin Sandra siapa ya, Pak Ustadz? Ya. Memet. Lo lagi dalam keadaan begini mikirin kawin, ntar dulu mati dulu baru kawin. Maksudnya ntar dulu. Met, pikiran lo jangan mana-mana dulu ya. Lo fokus aja tuh, kaki lo jangan bergerak. Si Asep lagi nyari bantuan tuh. Ah, Oset, itu dia petugasnya udah nyampe. Langsung aja pak. Pak, pelan-pelan ya bang. Jangan sampai Memet meledak bang. Aduh, gue jadi bingung nih, gue harus gimana. Gue kudu sedih, apa gue kudu seneng ya? Tapi, kesian juga sih. Terus keadaannya gimana dia? Onda juga gak tahu, Bu Lela. Onda juga takut. Jangan-jangan, mungkin aja bomnya udah meledak. Gue harus lihat. Ayo, anterin gue ke sana. Ayo, cepetan. Mama Ke, tolongin Memet. Bukan penjinak bom, Bu. Hah? Aduh, Bang. Jangan pakai bercanda apa ini begini lagi genting bercanda air segala sih. Genap, gua mau tanya sama lu. Ini yang lu bawa penjinak bom bukan? Aduh, Ustaz, ke priwek ya. Jadi, lu petugas apa? Saya petugas kebersihan, Pak, dari Yuklin. Berarti bukan penjinak bom, Bang. Ini petugas bersih-bersih yang dibayar Mama Ke. Ini orangnya nih. Benar, Pak. Benar, Pak. Lah, ini Memet bagaimana ini? Ada. Udah deh. Apa gantian aja nginjek nih. Lu aja, Min. Kenapa Ustaz mah? Mama Ke. Warga-warga maafin Memet deh kalau Memet ada salah ya. Buat ayang Bebep Sandraku. Jangan buru-buru kawin sama orang ya. Ntar kalau Bang Memet udah kagak ada, inget-inget Bang Memet terus ya. Mungkin kita gak berjodoh sekarang. Oh, Memet. Met, kalau emang gak ada yang jinakin bom lu, Met, mending gua aja, Met. Lu baik jasa buat gua. Lu teman terbaik gua, Met. Biar gua aja ya, Met, ya. Lepasin, Asep. Kalau Memet pergi, Asep juga mau pergi, pokoknya. Ayo, lepasin. Ayo, jangan ditahan, Mak. Jangan ditahan apa sih? Lo mau nyelamatin orang, Met. Gue selamatin lu ya, Met. Sep, lu beneran, Sep. Apa, Met? Lu die, gue die, Met. Waduh, Sep, lu bener-bener setia kawan, Sep. Tapi kenapa setia kawannya kelihatan sekarang sih, Sep? Sep! Aduh, pecah lagi nih. Hah?
Ban mobil. Sep. Ban mobil yang masih hidup, Sep. Kita belum mati. Waduh. Bukan bom. Bukan bom. Gua masih hidup, Sep. Mama ke. Luar biasa. Ini satu contoh ya, bukti persahabatan sejati. Suka duka selalu saling mengisi, selalu saling menyelamatkan, selalu saling memberi perlindungan. Ya, suka duka selalu bersama-sama. Luar biasa nih. Luar biasa. Gue salut sama persahabatan kalian. Kalian hebat. Ya jelas tuh. Iyalah dong. Tahan dulu. Katanya mau kerja bakti, kok pada ngumpul di sini sih? Iya. Ini Aki, Aki ini. Jadi gue mau tanya nih sama lo ya. Majem, ini sebenarnya Aki siapa nih? Iya Pak Ustadz, ini Aki Aye. Tadi Aye ribet soalnya bawa kulkas. Makanya Aye tinggal di situ. Ya udah Pak Ustadz, Aye permisi. Nanti. Ya Allah, Majem. Bikin poyang baik ya. Aku pikir apa? Jebulannya Aki ya Ustadz deh. Warga-warga. Habis kerja bakti, istirahatin rumah mama kek. Makan-makan sambil selamatan kayak gue ya. Selamatan, Nek. Memet selamat kayak gue loh.